Meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Palangkaraya mendorong pemerintah kembali mengambil kebijakan kepada pegawai pemerintah, yakni untuk melaksanakan WFH. Merespon kebijakan itu, anggota Komisi A DPRD Kota Palangkaraya, Tantawi Jauhari, menekankan kepada aparatur sipil negara (ASN) tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjadi teladan dalam membangun Kota Palangkaraya. ASN sangat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai bidang, terutama yang berhubungan dengan tupoksinya, ujar legislator Partai Gerindra Kota Palangkaraya ini pada Selasa 27 Juli 2021. Lebih lanjut, Tantawi mengingatkan, dalam memberikan pelayanan, para ASN tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini juga sebagai bentuk pelayanan prima bagi masyarakat di masa pandemi seperti saat ini. Ia juga mengapresiasi tingkat kedisiplinan ASN di lingkup pemerintah kota atau Pemko Palangkaraya terus meningkat. Hal itu harus dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan sehingga dapat menjadikan pemerintah kota lebih baik ke depannya, kata Tantowi. Dari Kota Palangkaraya, Tim Liputan melaporkan.